Halo teman-teman, di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Kali ini membahas tentang teknologi unboxing gun tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama, datang dari Huawei. Nasinya yaitu Huawei akan memperluas deretan seri Nova 12 menggunakan model baru yakni Huawei Nova 12i. Nova 12 series yang pertama kali diluncurkan di China tahun lalu telah memperkenalkan sejumlah model seperti Huawei Nova 12, Nova 12 Pro, Nova 12 Ultra, dan edisi Lite. Dilansir dari Gizmo China, Huawei Nova 12i terpantau muncul di situs sertifikasi perangkat Global Certification Forum atau GCF, menandakan perusahaan bersiap meluncurkan ponsel pintar terbaru ini. Huawei Nova 12i mengisyaratkan Huawei ingin memberikan lebih banyak pilihan untuk konsumennya. Huawei Nova 12i terlihat di situs sertifikasi National Broadcasting and Telecommunication Commission atau NBTC Thailand dengan nomor model CTR-L81 mengarah peluncurannya. Meski daftar NBTC tidak mengungkapkan banyak detail, hal ini memperkuat kabar Nova 12i sedang dalam perjalanan. Sertifikasi NBTC yang diperoleh oleh Nova 12i menyebut perangkat dengan nomor model CTR-L81 ini hanya akan memiliki konektivitas 4G. Hanya perangkatnya pastikan menggunakan chipset berkemampuan 4G. Meskipun informasi yang diberikan oleh NBTC belum merinci, namun keberadaannya menegaskan Nova 12i sudah dalam tahap persiapan untuk diluncurkan. Dikutip dari situs web Crash Review, Nova 12i dinomorkan di tenaga chipset Snapdragon 680 4G dan berjalan dalam sistem operasi Android 14. Ponsel pintar ini diperkirakan akan dilengkapi baterai kapasitas 5000 mAh dan charger sidik jari di bagian samping ponsel untuk meningkatkan sistem keamanan perangkat. Kamera ganda di bagian belakang dengan primer 50MP dan sekunder 2MP menambah daya tarik perangkat ini. Adapun Huawei Nova 12 dan Nova 12 Pro mulai dijual di China pada Jumat 5 Januari 2024. Ponsel tersebut hadir dengan processor Kirin terbaru dari Harmony OS 4.0. Huawei Nova 12 dilengkapi dengan penyimpanan 8GB atau Atlas 256GB, sedangkan untuk seri Nova 12 Pro memakai versi penyimpanan 12GB plus 256GB. Dua ponsel ini hadir dengan pilihan warna blue, golden black, sakura white, sakura pink. Terkait ketersediaannya, kini sudah bisa dibeli dan didapat di Huawei Mall resmi di China. Kedua ponsel ini tenaga dan chipset Kirin 8000 dan menjalankan sistem operasi Harmony OS 4.0 terbaru milik Huawei. Huawei Nova 12 lengkap dengan layar OLED datar 6,7 inch, kecepatan refresh layar sekitar 120 Hz, dan menggunakan peredam PWM frekuensi tinggi hingga 1440 Hz. Nah, kita ada adalah berita datang dari produk gadget ternama. Produk gawai ternama datang dari Huawei. Dilansir dari berita online dari Tempo.co, yaitu Huawei Nova 12i muncul di situs sertifikasi NBTC. Dan akan selesai terus kembang. Terima kasih.